Jadi Allah ilaha illallah wa jadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa yang pertama kali saya ucapkan syukur kepada Allah alhamdulillahirrahmanirrahim yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan beberapa macam kenikmatan, beberapa macam kesehatan, kemudian kelonggaran waktunya sehingga para sensei Bapak Ibu sekalian bisa hadir dalam rangka pembubaran panitia gasuku dan ujian INKE cabang Klaten semester 2 tahun 2017. Ada sensei dan yang lainnya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini karena banyak dari teman-teman kita yang tidak bisa hadir ya karena sesuatu hal untuk saling berbicara mengenai kemajuan INKE cabang Klaten. Yang selanjutnya, marilah kita buka acara hari ini dengan lafal agama Islam, ya, basmalah kemudian yang lainnya menyesuaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja acara selanjutnya, yaitu laporan. Mungkin nanti dari Pak Agus. Saya ingin melaporkan beberapa hal. Yang pertama mengenai peserta. Jumlah peserta terdaftar jumlah 614 orang. 614 sudah gasuku semua dan sudah pendaftaran sudah masuk semua. Tapi yang hadir di situ di halaman paling belakang itu tertulis 599, ada kesalahan sedikit, sebenarnya 600. Jadi yang sudah hadir ikut ujian 600, kemudian yang belum ikut ujian sebanyak di bawahnya menjadi 14 orang. Jadi semua sudah membayar semua. Yang sudah ikut ujian sebanyak 600. Di situ tertulis 599, ada tertulis 1, jadinya 600 orang yang sudah ujian. Yang belum ujian itu dari sisi pendaftaran dan ujian. Saya lanjut ke mewakili dari bendara karena berhalangan hadir. Di halaman paling depan itu adalah ringkasan, jadi rinciannya ada di halaman berikutnya. Untuk pendapatan peserta, sejumlah 614 orang, sebanyak 76.750, kemudian ada yang lain-lain itu yang membeli rapot karena rapot hilang, 125. Jadi pendapatan totalnya 76.875. Konsumsi sama konsumsi persiapan rapat-rapat sampai dengan gasuku besar Rp2.503.400. Konsumsi persiapan kemudian jadi bersih sampai dengan ujian Rp2.179.200. Biaya administrasi itu nanti berupa ada pembelian alat tulis dan lain-lain itu Rp827.200. Biaya perlengkapan, sewa perlengkapan dan transport perlengkapan Rp790.000. Kemudian tempat ujian itu 2 kali untuk gasuku dan ujian plus biaya kebersihan. Jadi tempat ujian itu Rp1.500.000, biaya kebersihan Rp700.000, jadinya Rp2.200.000. Untuk biaya lain-lain itu biaya medis kemudian sama publikasi. Nanti di bagian belakang ada kabel rinciannya. Publikasi, kemudian STPOS, PMR, dan PMI, totalnya Rp2.000.000. Jadi biaya operasional ada 6 item itu, Rp10.419.100. Di prof itu kita mendapat untuk biaya ijazahnya masing-masing per jasa Rp50.000 dan biaya honor. Jadi biaya ijazah dan biaya honor itu Rp43.400.000. Total pengeluaran Rp53.889.100.
Dari itu saldonya ada 22.985.900. Dan untuk pembubaran belum saya masukkan, karena untuk biaya pembubaran ya belum kita makan ya. Sebentar lagi mungkin habis ini baru saya makan. Jadi sampai dengan saat ini saldo ujian untuk semester kemarin sebanyak 22.985.900, hampir 23. Sayangnya sangat rapi sekali ya, rapi dan transparan, ada semuanya tertulis. Ternyata apa? Yuk ini dukung, enggak.